Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Salam sehat untuk kita semua. Kembali lagi di channel Ahtar Parabola. Untuk teman-teman yang baru bergabung, saya ucapkan selamat datang di channel Ahtar Parabola. Jangan lupa untuk subscribe channel YouTube-nya biar tambah berkembang dan update selalu tentang satelit parabola. Untuk teman-teman yang sudah subscribe channel YouTube-nya, saya ucapkan terima kasih. Mudah-mudahan kalian semua dikasih kesehatan, panjang umur, dan sehat selalu tanpa ada kekurangan satu apapun. Oke, saya di sini mencoba tracking satelit Absar 7 C-band dengan Thaicom 5 C-band menggunakan 1 LNB ya. Ini ya penampakannya. Oke, kita cek di layar monitornya. Ini untuk Absar 7 dengan frekuensi 3780 vertikal 30.000 mendapatkan 72%. Ini frekuensi untuk Fashion TV ya, Lotus Macau. Kita cek untuk Thaicom 5. Untuk Thaicom 5 nya saya mendapatkan 60%, 63% ya, turun naik dengan frekuensi 40-80 horizontal 30.000. Jadi untuk teman-teman yang mau mencoba untuk tracking satelit Absar 7 C-band dengan Thaicom 5 C-band menggunakan 1 LNB, usahakan untuk sinyal kedua satelit tersebut tidak terlalu tinggi. Kalau oke, kita coba untuk scan. Kita scan dulu untuk Absar 7 C-band. Ini channel Fashion TV ya. Oke, sekarang kita scan untuk satelit Thaicom 5. Channel untuk Thaicom 5 PPTV. Jadi buat jadi untuk teman-teman yang mau mencoba menggabungkan satelit Thaicom 5 C-band dengan Absar 7 C-band menggunakan 1 LNB, untuk sinyal kedua satelit tersebut diusahakan jangan terlalu tinggi, itu untuk Thaicom maupun untuk Absar 7, biar kedua satelit tersebut bisa didapat. Soalnya kalau misalkan Thaicom tinggi, Absar 7 tidak akan nyantol, begitu pula untuk sebaliknya.
ini untuk di barang bolanya seperti ini ya. Juga lambingnya seperti ini. Jadi untuk teman-teman yang penasaran, silakan mencoba di rumah. Mudah-mudahan berhasil. Oke, cukup sekian dulu video dari saya. Terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa untuk subscribe videonya dan channel YouTube-nya. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.